Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Rune Channel. Apa kabar guys? Oke guys, hari ini kita bersua lagi, masih lagi cerita di kebun nih guys. Sebab inilah kebun ini saya punya permainan, saya punya dunia saya. Hari ini guys, saya mau mengajak guys mengambil ubi. Sebab di rumah tidak ada nasi sudah guys. Di rumah tidak ada nasi sudah guys. Nah inilah ubi saya guys, inilah. Jadi ubi ini, nah kalau saya ini saya main kasar-kasar ya guys, saya kasih bentuk. Dia ubi saya ini guys sudah rabasa dia. Kalau guys mau tahu kenapa, sebab ubi ini sudah dimakan oleh haiwan itu hari, yaitu minta maaf cakap guys ya, babi guys. Tuh, nah ini bekas sodok dia nih. Jadi memang berisi sudah ini. Nah ada isi sudah guys. Jadi saya ambil lah saki-baki dia ini. Nah bekas-bekas cantik guys, hasil panen di kebun guys. Ini kalau di bandar ini saya selalu bercakap begitu guys, sebab satu ketika dulu saya pernah juga duduk di bandar. Jadi saya tahu macam mana, mau cari ubi pun susah. Kalau harga mungkin kita tidak peduli, tapi susah mau cari ubi kan. Jadi kalau di kampung semua ada, itulah kelebihan di kampung, banyak ini guys. Nah opoy, saya perlu gali ini guys. Jadi kita potong dulu. Nah, potong sini guys. Nah. Nanti ini guys, kita boleh jadikan dia benih balik, kita tanam. Memang tidak boleh. Guys, saya tunjuk lagi sekali guys. Kita kena gali dulu guys. Gali dulu, gali. Nah, kita jumpa satu lagi guys. Nah, kita potong dulu nih. Kita tarik perlahan-lahan guys. Jangan kasih begini guys ya. Cabut begini supaya tidak rusak. Nah, kalau dijual, kalau patah sini tidak laku. Jadi kalau begini cantik. Dia ada ekor guys. Macam tikus. Nah guys, banyak. Wih, satu pokok pun sudah begitu guys. Kalau banyak pokok, saya pernah menuai hasil dia ini dulu, banyak ubi saya sini dulu nih, tuna semua itu ada juga tuh. Itu pun hasil bekas-bekas babi juga itu, sama sebelah sini nih. Nah ini banyak, cuma dia bersemak sedikit. Jadi dulu saya pernah menuai ini berguni-guni juga lah, kan? Dengan harga orang kawan ambil, patah guys tidak apa. Kawan ambil satu guni Rp30 ataupun Rp25. Woi, tidak boleh cabut guys, jangan patah pinggang guys. Penat guys. Saya macam itu haiwan sudah. Saya masih lagi struggle mencari yang satu, mendapatkan yang satu ini. Nah, makanan waktu gipun. Makanan ini mau yang waktu gipun guys. Tengok guys, banyak lagi nih. Tengok, oi, banyak lagi guys. Guys, akhirnya tengok sampai terbatuk habuk guys. Nah guys, akhirnya guys saya dapat ini tanduk. Nah guys kan, nah alangkah banyaknya guys, satu pokok, baru satu pokok begini guys. Nah satu lagi. Nah guys, lumayan panen hasilnya. Penat guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu lain lagi yang dimakan oleh hewan. Nah lepas itu guys, kita tidak boleh tinggal begitu saja ini. Kita sudah cabut dia punya apa, dia punya pokok. Lepas itu kita ganti guys, kita tanam. Kita sudah cabut satu pokok, kita kena ganti dia guys. Nah kalau saya senang saja guys, begini. Yang penting kedudukan anak mata dia di atas. Nah, begini kasih reba. Orang bilang reba lagi bagus, lagi banyak dia punya isi dia. Cukup begitu guys. Nanti otomatis dia pergi, karena hujan dia timbul sendiri. Jadi saya cabut satu tadi guys, saya turun tanam satu, sudah terganti. Nah, saya kasih lagi satu lagi sini guys, supaya saya sudah untung.
Nah, cabut satu, tanam dua. Kalau tanam, kalau rajin-rajin, tanam banyak, guys. Begitu saja, guys. Cukup. Jaraknya lebih kurang 1 meter. Ini. Nah, jadi, guys, demikianlah kita punya aktiviti kita mengambil apa? Mengambil ubi. So, banyak hasil dia. Saya pun bersyukur. So, di rumah tidak beras sudah, guys. Jadi, malam ini sejak makanan kami ini. Kesian kami, guys. Oleh itu, guys, jangan lupa subscribe saya punya channel, guys, ya. Supaya cepat monetisasi. Oke, guys. Terima kasih karena menonton, guys. Sehingga berjumpa lagi. Take care. Bye-bye.